Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sekarang saya akan coba bahas motor putih yang masih suci, teman-teman. Yang ditunggu-tunggu, motor ini sempat hampir 5 bulan nggak datang gitu karena ada kelangkaan chip semikonduktor di bagian ABS-nya. Yuk, kita nggak sabar apa aja kelebihan motor ini sampai-sampai orang rela nunggu lama. Oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya agar channel saya berkembang, teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya, dan saya semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Dan ini di depan saya ada Honda Vario 160 ABS. Jadi ini tipe tertinggi gitu kan. Kalau yang tipe terendahnya itu tipenya dia tipe CBS, dan ini tipe ABS, teman-teman. Nah, motor ini dibanderol dengan harga 30 jutaan, teman-teman. 30.250.000. Nah, seperti apa sih kelebihannya? Yuk kita cek aja videonya, teman-teman. Nah, kita jelas ya, motor Vario 160 ABS, dia itu dari warna dia udah beda, teman-teman. Jadi warnanya kita lihat, ini warnanya beda sendiri karena warna putih tidak tersedia di tipe CBS, hanya tersedia di tipe ABS aja. Dia warnanya putih dop. Ini hampir sama dengan warna Honda Scoopy ya. Honda Scoopy Prestige putih, mirip banget warnanya gitu. Jadi benar-benar motor ini laku, teman-teman. Gitu, karena dari segi warnanya dia udah beda dari yang lain gitu. Jadi hanya di tipe ABS aja yang warna putih. Kita lihat ya bodinya. Dia sangat keren sekali, teman-teman. Gitu. Jadi tidak diragukan kalau kita membeli Honda Vario 160 tipe ABS. Nah, kita lihat kita bahas dari depan deh. Ini untuk batok kepalanya dia warna putih, dan untuk visornya di sini dia memakai warna hitam dop, teman-teman. Gitu. Dan bertuliskan logo Honda. Dan di sini kita lihat untuk dasi speedo, apa dasi untuk plat nomornya, dia warnanya hitam glossy mengkilap. Nah, Vario yang buat keren dia dari sini, teman-teman. Ini untuk lampunya dia ada di RL, di sini ada di RL, dia akan menyala kalau kita nyalain, teman-teman. Sangat keren sekali, dan lampunya dia udah full LED. Nah, kita lihat ya, dia tampangnya sangat garang sekali gitu. Sangat garang, sangat sporty gitu. Jadi benar-benar Vario ini ya, jangan ini lagi, teman-teman, jangan diragukan lagi untuk tampang depan, kita lihat. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah untuk Honda Vario dia, kita lihat ya, antara jebor sama ininya dia lumayan jauh jaraknya. Jadi kesannya motor ini tampil sporty gitu. Nah, untuk tipe ABS warna putih, dia ukuran velg ya. Velgnya dia menggunakan ringnya 14, ukurannya 100/80. Ini dari Federal untuk bannya gitu. Dan warnanya dia warna gold, teman-teman. Kalau tipe CBS dia warnanya itu warna hitam. Nah, kemudian ke pengereman. Nah, pengereman karena ini tipe ABS ya, dia betul dia udah dilengkapi dengan sensor ABS, teman-teman. Lengkapi sensor ABS di sini, dan pikiran cakramnya dia lebih besar dari yang tipe CBS gitu. Dan kalipernya dia menggunakan kaliper dari Nissin. Nah, sekarang kita ke bagian ininya, teman-teman. Fitur untuk speedometer dia menggunakan yang full digital gitu, tidak ada perubahan dengan Vario 125. Sama, dia sudah dilengkapi juga dengan in-link stop system. Jadi motor ini bisa diajak irit-iritan di saat kita irit bensin, lagi diirit-irit, motor ini bisa diajak irit, teman-teman. Nah, motor ini juga sudah menggunakan keyless system, jadi aman dari maling. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman, parkir sembarangan gitu, karena udah dilengkapi dengan keyless system, jadi aman dari maling. Dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan power charger, teman-teman. Nah, di sini power charger, gitu.
Nah, sekarang kita lihat ke bagian bagasi. Nah, untuk kapasitas bagasi kita lihat ini lumayan besar. Dia masuk untuk helm Hapes, dia masuk di sini, teman-teman. Lumayan besar. Yuk, kita lanjut sekarang. Nah, kita ke bagian body. Nah, untuk bagian body, kalau Vario 160, kita lihat ya, ini warna putih semua. Nah, untuk emblemnya, dia menggunakan warna chrome gitu. Ada emblem. Berbeda dengan Vario tipe CBS, dia menggunakan stiker untuk bacaan Vario 160-nya. Kalau ini, dia memakai Vario 160-nya memakai emblem. Gitu. Jadi, dia lebih elegan aja, teman-teman. Gitu. Terasa beda gitu, memakai emblem. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, kita lihat teman-teman, ini untuk filter udaranya, box filter udaranya kita lihat bentuknya seperti ini, keren, tampil sporty. Dan ini lihat untuk tutup knalpot, nah dia dibuat lebar di sini teman-teman, dibuat lebar dengan ada unsur-unsur kromnya di sini, menambah mewah kesan motor ini teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian rem. Nah, untuk tipe ABS, nah untuk remnya belakang dia udah double cakram gitu, jadi aman, benar-benar Honda memikirkan untuk keamanan pengendara. Ini remnya udah double cakram teman-teman, tapi belum ABS ya, masih biasa, masih yang apa, kalau jadi bukan double ABS, jadi hanya ABS yang depan aja fungsinya. Dan untuk kalipernya dia menggunakan isin sama teman-teman. Nah, dan ukuran ban belakang dia lebih lebar dari ban depan. Ukurannya 120/70. Nah, sekarang kita ke bagian mesin. Nah, untuk mesin Vario 160, dia menggunakan mesin 160cc ESP Plus ya. Bukan lagi ESP, tapi udah ESP Plus gitu. Nah, motor ini, jadi mesin ESP Plus ini dia jelas lebih canggih dari yang ESP. Dan mesin ini digunakan oleh motor Honda PCX, Honda ADP, jadi sama basisnya. Cuman untuk power, nah teman-teman harus tahu nih, walaupun mesin sama, ternyata untuk power Honda itu membedakan teman-teman. Ternyata Vario 160 masalah power dia nomor satu gitu. Dia lebih unggul dari PCX, dari ADP. Nah, ada di Vario 160. Jadi yang suka benar-benar jiwa sporty, teman-teman suka untuk memacu adrenalin, motor ini sangat cocok teman-teman. Dan ini shockbreaker-nya. Nah, dia belum tabung ya, masih yang biasa. Masukkan ke Honda, kenapa Honda kalau buat shockbreaker jarang yang tabung gitu. Jadi masih yang standar-standar aja. Dan ini tampilan belakangnya. Tampilan lampu belakang. Dia ada lampu sein yang terpisah. Ini sama dengan digunakan oleh Honda CBR, Honda CBX gitu, Honda CB, dia sama. Gitu. Nah, ini teman-teman, Honda Vario 160 ABS. Semoga bisa menjadi referensi pembelian motor Hondanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.